Hujan lebat disertai angin puting beliung melanda Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya satu unit rumah warga porak-poranda. Koordinator Tagana Kabupaten Belitung Timur, Mahroni Hidayat mengatakan peristiwa itu terjadi di Dusun Bukit Jaya. Saat itu terjadi hujan lebat disertai angin kencang, yang menimbulkan angin puting beliung. Bagian atap rumah itu lepas, terangkat akibat diterjang angin puting beliung, katanya. Saat kejadian, kata dia, penghuni sedang berada di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa, hanya istri pemilik rumah kakinya tertimpa reruntuhan kayu sehingga mengalami luka ringan, ujarnya. Menurut dia selain atap yang lepas dari bangunan rumah, beberapa barang-barang perabotan rumah tangga pun ikut berserakan. Dia menuturkan rumah tersebut dihuni oleh dua kepala keluarga. Saat ini Tagana Belitung Timur mendirikan tenda darurat untuk mengamankan barang-barang milik warga yang terdampak angin puting beliung. Sedangkan sebagian warga terdampak, terpaksa mengungsi ke rumah kerabat yang tak jauh dari lokasi kejadian, katanya. Angin puting beliung menerjang Dusun Derso Ret 14 Desa Sumberjo, Kerjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Tak hanya menumbangkan sejumlah pohon, puting beliung itu pun merusak 10 rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kacuk, warga setempat menuturkan sebelum angin puting beliung datang, hujan deras disertai petir sempat mengguyur cukup deras. Saat itulah tiba-tiba angin kencang datang dan merusak rumah warga. Akibatnya, 10 rumah warga mengalami kerusakan. 3 diantaranya rusak parah. Termasuk salah satunya rumah milik Kepala Dusun Derso, Eko Pono. Tadi hujan deras disertai petir kemudian angin puting beliung datang hingga menerbangkan asbes rumah. Kejadian puting beliung itu sendiri cukup cepat. Ada 10 yang rusak, 3 rusak parah. Salah satunya rumah milik Kadus Derso Eko Pono, ujar Kacuk pada Inus Karanganya. It, selain rumah milik Kadus yang mengalami rusak parah, 2 rumah lainnya milik Muslimin dan Sugimin rusak parah. Kerusakan rata-rata terjadi di bagian atap dan tembok. Kondisi salah satu atap genteng rumah milik warga Dusun Derso, Kerjo, Karanganyar. Akibat rumah rusak setelah diterjang puting beliung, untuk sementara para pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara serta warga yang rumahnya selamat dari terjangan puting beliung. Warga yang rumahnya rusak untuk sementara mengungsi ke rumah sanak saudara, ungkapnya. Ia mengatakan saat ini kondisi dusunnya gelap gulita tak ada penerang sama sekali dikarenakan sejumlah kabel listrik ikut putus setelah diterjang puting beliung. Saat ini kondisi dusun kami gelap gulita karena kabel listrik rusak diterjang puting beliung, ungkapnya. Selain Dusun Derso, angin puting beliung itu pun menerjang Dusun Kerjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Kerjo. Namun untuk jumlah kerusakan itu sendiri belum diketahui. Hujan disertai angin puting beliung memporak-porandakan sekitar 23 rumah di 4 dusun yakni Dusun Derso dan Dusun Kerjo Desa Sumberjo, Kecamatan Kerjo, Karanganyar, Jateng. Bahkan terdapat 2 rumah yang rusak parah dan penghuni harus mengungsi karena atap gunungan rumah roboh dan banyak genting serta asbes berterbangan. Ketua Ret 0104 Dusun Derso Desa Sumberjo, Sawali mengatakan secara umum kerusakan parah yakni atap berterbangan dan terdapat 2 rumah yang porak-poranda. Kedua rumah itu merupakan milik Muslimin dan rumah milik Kadus Sumberjo, Eko Pono yang rusak parah dan harus mengungsi karena atapnya ambrol air hujan masuk menggenang. 2 dusun yang parah tersapu angin puting beliung yakni Dusun Derso dan Dusun Kerjo. Bahkan di Dusun Derso terdapat lebih dari 12 rumah yang terpantau rusak parah, ungkap Ketua Ret 0104 Dusun Derso Desa Sumberjo, Sawali kepada jogloosemarnews.com. Menurut Sawali hingga malam pukul 19 waktu Indonesia Barat warga bersama relawan dan kepolisian serta Koramil terus melakukan evakuasi puing-puing atap yang berterbangan. Namun demikian warga bersyukur tidak ada korban jiwa meskipun kondisi rumah yang atapnya ambrol sangat mengerikan. Sampai malam ini di Dusun Derso aman tidak ada korban jiwa, tandas Sawali. Adapun kondisi di Dusun Kerjo Desa Sumberjo dilaporkan juga parah banyak atap rumah berterbangan. Selain itu banyak pohon tumbang menghalang jalan namun berhasil dievakuasi.
Untuk yang di Dusun Kerjo, selain atap rumah beterbangan juga banyak pohon tumbang, ungkap Ketua Forum Komunikasi Peduli Bencana Kecamatan Kerjo, Robinan kepada joglosemarnews.com. Meski begitu masih ada Dusun Puntuk Rejo dan Dusun Kesongo Desa Sumber Rejo yang juga tersapu angin puting beliung. Saat ini lagi pendataan mas serta evakuasi puing-puing, tandas Robinan. Sementara itu Kepala BPBD Karanganyar Bagus Darmadi mengatakan anggota BPBD sedang melakukan evakuasi. Untuk bantuan sudah kami kirim namun data menunggu update, ungkap Bagus Darmadi. Puluhan rumah di beberapa dusun Kecamatan Kerjo, Karanganyar porak-poranda, akibat terjangan angin puting beliung. Bahkan ada dua rumah yang rusak parah hingga penghuni harus mengungsi karena atap rumah amblas. Ketua RET 001, RU 004 Dusun Derso, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Kerjo, Karanganyar, Jateng, Sawali mengatakan secara umum kerusakan parah yakni atap beterbangan dan terdapat dua rumah yang porak-poranda. Kedua rumah itu merupakan milik muslimin dan rumah milik Kadus Sumber Rejo, Eko Pono yang rusak parah dan harus mengungsi karena atapnya ambrol, hingga air hujan masuk menggenang. Dua dusun yang parah tersapu angin puting beliung yakni Dusun Derso dan Dusun Kerjo, bahkan di Dusun Derso terdapat lebih dari 12 rumah yang terpantau rusak parah, ungkap Ketua RET 001, RU 004 Dusun Derso Desa Sumber Rejo, Sawali. Menurut Sawali hingga malam pukul 19 waktu Indonesia Barat warga bersama relawan dan kepolisian serta Koramil terus melakukan evakuasi puing-puing atap yang beterbangan. Namun demikian warga bersyukur tidak ada korban jiwa meskipun kondisi rumah yang atapnya ambrol sangat mengerikan. Sampai malam ini di Dusun Derso aman tidak ada korban jiwa, pungkas Sawali. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Peduli Bencana Kecamatan Kerjo, Robinan, mengungkapkan, kondisi di Dusun Kerjo Desa Sumber Rejo dilaporkan juga parah banyak atap rumah beterbangan. Selain itu banyak pohon tumbang menghalang jalan namun berhasil dievakuasi. Untuk yang di Dusun Kerjo selain atap rumah beterbangan juga banyak pohon tumbang, ungkapnya. Ada juga rumah di Dusun Puntuk Rejo dan Dusun Kesongo Desa Sumber Rejo yang juga tersapu angin puting beliung. Saat ini lagi pendataan mas serta evakuasi puing-puing, tandas Robinan. Sementara itu Kepala BPBD Karanganyar Bagus Darmadi mengatakan anggota BPBD sedang melakukan evakuasi.